Nah, lanjut untuk bentuk umum yang keenam. Videonya cukup panjang, jadi harap bersabar. Untuk bentuk umum yang keenam yaitu HX pangkat FX sama dengan HX pangkat GX. Nah, terdapat beberapa kemungkinan. Di sini ada 4 ya, ada 4 kemungkinan. Yang pertama, FX sama dengan GX. Eksponen atau pangkatnya harus sama. Kemungkinan yang kedua, HX sama dengan 1. Bilangan pokok harus bernilai 1 agar persamaan menjadi benar. 1 pangkat FX sama dengan 1 pangkat GX sama dengan 1. Karena 1 dipangkatkan berapapun nilainya 1. Yang ketiga yaitu HX sama dengan negatif 1. Akibatnya FX dan GX harus sama-sama bernilai ganjil atau bernilai genap. Yang keempat atau yang terakhir, FX sama dengan 0. Akibatnya FX dan GX harus sama-sama bernilai positif. Oke, karena terdengar membingungkan, langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, di sini contoh soalnya saya sudah tuliskan. Di sini kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian ya, yang pastinya yaitu diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari 5x ditambah 11 dalam kurung pangkat 2x dikurangi 1 sama dengan 5x ditambah 11 dalam kurung pangkat x dikurangi 6. Penyelesaiannya pertama kita tuliskan dulu HX-nya. HX-nya yang mana sih? Ini ya HX-nya. 5X ditambah 11. 5X ditambah 11 sebagai HX-nya. Kemudian FX-nya 2X dikurangi 1. Oke, masih terlihat. Lalu GX-nya X dikurangi 6. Oke, di sini saya sudah tuliskan untuk mempermudah kita. Oke, lanjut. Lanjut kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama kan FX sama dengan GX. Nah, tinggal kita salin FX-nya. 2X dikurangi 1, kita sama dengankan X dikurangi 6. Kita kelompokkan X dengan X, tanpa X dengan yang tanpa X. Berarti 2X dikurangi X sama dengan 1 dikurangi 6. Ini menjadi X sama dengan 5. Diperoleh X yang pertama 5. Oh, tidak terlihatnya. X yang pertama 5. Lanjut ke kemungkinan yang kedua. Oke, nah untuk yang kemungkinan keduanya, HX sama dengan 1. HX-nya 5X ditambah 11. Berarti 5X ditambah 11 sama dengan 1. 11-nya pindah ruas menjadi 5X sama dengan 1 dikurangi 11. 5X sama dengan negatif 10. X sama dengan negatif 10 per 5. Diperoleh X-nya sama dengan negatif 2. Nah, sudah diperoleh tadi yang pertama X-nya sama dengan 5. Yang kedua, kemungkinan kedua X-nya sama dengan negatif 3. Kita lanjut untuk kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan ketiga yaitu HX sama dengan negatif 1. Akibatnya FX dan GX-nya harus sama-sama bernilai ganjil atau bernilai genap. HX-nya 5X ditambah 11 sama dengan negatif 1. Berarti 5X sama dengan negatif 1 dikurangi 11. 5X sama dengan negatif 12. X sama dengan negatif 12 per 5. Nah, angkanya kurang bagus ya, tapi nggak apa-apa. Nah, kita cek nih apakah X sama dengan negatif 12 per 5 ini akan menghasilkan FX dan GX yang ganjil atau negatif. Kita selidikin.
Untuk yang fx-nya terlebih dahulu. Nah, fx-nya kan 2x dikurangi 1. Kita substitusikan x-nya ke dalam persamaan menjadi 2 kali negatif 12 per 5 dikurangi 1. Ini menjadi negatif 24 per 5 dikurangi 1. Kita samakan penyebutnya menjadi 5, lalu negatif 24 ini berarti dikurangi 5 ya, sama dengan negatif 29 per 5. Apakah negatif 29 per 5 ini bernilai ganjil atau bernilai genap? Tidak ya, dia tidak memenuhi keduanya. Sehingga sebenarnya sudah terbukti kalau x sama dengan negatif 12 per 5 ini tidak memenuhi. Namun kita cek juga untuk yang gx-nya. Sekalian kita cek gx sama dengan x per x dikurangi 6. Sehingga negatif 12 per 5 dikurangi 6. Kita samakan penyebutnya menjadi 5. Ini tetap negatif 12 dikurangi 5 kali 6, 30. Berarti negatif 42 per 5. Ini juga tidak bernilai ganjil dan juga tidak bernilai genap. Sehingga x sama dengan negatif 12 per 5 bukan merupakan penyelesaiannya. Tinggal kemungkinan yang terakhir atau kemungkinan yang keempat, yaitu hx sama dengan 0. Nah, mohon maaf, tadi di awal saya salah menuliskan. Tadi saya menuliskan di sini fx sama dengan 0. Sebenarnya yang benar yaitu hx sama dengan 0. Nah, untuk hx sama dengan 0 berarti 5x ditambah 11 sama dengan 0. Kemudian 5x sama dengan 0 dikurangi 11. 5x sama dengan negatif 11. Berarti diperoleh x-nya sama dengan negatif 11 per 5. Nah, kita selidikin nih, apakah untuk x sama dengan negatif 11 per 5 ini akan membuat fx dan gx-nya bernilai positif. Kalau positif itu lebih dari 0 ya. Jadi fx dan gx nya harus lebih dari 0 atau tidak boleh negatif. Kita selidiki untuk fx nya berarti fx bernilai positif menjadi 2x dikurangi 1. Kita substitusikan x sama dengan negatif 11 5 nya ke persamaan menjadi 2 kali 11 per 5 dikurangi 1. Oke, setelah itu saya tulis sama dengan di sini, berarti negatif 22 per 5 dikurangi 1. Kita samakan penyebutnya menjadi 5 semua ya. Ini tetap negatif 22 berarti dikurangi 5 sama dengan negatif 27 per 5. Oke, negatif 27 per 5, ini kan nilainya negatif. Tentu ia bukan bilangan positif. Seharusnya gx-nya tidak perlu kita cari. Tapi di sini sekalian saja ya, karena tanggung gx-nya. Berarti x dikurangi 6, x-nya tadi 11 per 5 dikurangi 6. Kita samakan penyebutnya, 5 menjadi negatif 11 dikurangi 30. Negatif 11 dikurangi 30, negatif 41 per 5. Nah, ini kan hasilnya negatif. Berarti tidak memenuhi untuk kemungkinan yang keempat. Sehingga dari 4 kemungkinan yang sudah ada di sini, yang memenuhi hanya kemungkinan nomor 1 dan nomor 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu hanya ada 2, negatif 2 dan 5.
Mohon maaf, di sini negatif 5 ya seharusnya, sehingga himpunan penyelesaian untuk soal nomor 6 ini yaitu negatif 5 dan 2. Kita tulis saja di sini HP-nya yaitu negatif 5, negatif 2. Sekian video dari saya, mohon maaf karena agak berantakan, tetapi semoga masih bisa dipahami. Selamat belajar dan semangat!